Oslo var med ett en helt annen by. Hun fikk seg nye venner. Møtte nye mennesker. Hun oppsøkte nye steder. Hei. Di luar posisinya sebagai foreign cinema, hadir dari sutradara yang cenderung kurang dikenal serta dibintangi aktor dan aktris yang namanya bahkan sulit diucapkan dan baru pertama kali terdengar dalam kancah sinema dunia, namun yakinlah bahwa siapapun yang telah mendambakan kemegahan Hernia Spike Jonze, Eternal Sunshine of the Spotless Mind-nya Michel Gondry, serta tentu saja hadir di pertengahan dan tak kalah memiliki basis pemuja yang berlimpah 500 Days of Summer-nya Mark Webb, maka tahun ini penantian kita untuk menyaksikan sesuatu yang paling tidak mendekati atau justru melampaui ketiga judul tersebut telah berbuah manis. Melalui karya terbaru Joachim Trier berjudul The Worst Person in the World yang belakangan juga meraih 2 nominasi Academy Award. Meski tidak didistribusikan di bioskop-bioskop tanah air, namun beruntungnya film ini hadir secara resmi via Klik Film di website maupun aplikasinya. Untuk nonton langsung silakan klik tautan di pojok kanan atas. Kendati sebenarnya gue masih kecewa dengan tidak ikut sertanya Renate Reinsve di kategori pemeran utama wanita terbaik yang sejujurnya tidak kalah unggul dengan jajaran nominat terpilih. Sebab tanpa suntikan energinya akan sulit mencari pengganti pemeran Julie di film ini. The Worst Person in the World juga merupakan sebuah romansa yang hadir dengan naskah visioner, bebas dan cenderung semaunya. Terasa seperti pencapaian yang langka ketika sang sutradara sekaligus penulisnya diberikan kemerdekaan yang berlimpah. Ada depresif dan emosional undertone yang terasa, namun gaya dan presentasi meriah Trier tidak saja sugarcoating tema besar krisis adulthood-nya, namun di atas segalanya, approach sensasionalnya tersebut terasa sangat dibutuhkan. Bukan sekedar langkah gimmick yang didorong niatan picik untuk membuatnya terlihat edgy dan berbeda. Meski harus diakui pada akhirnya The Worst Person in the World secara genuine memang terasa sangat edgy dan cerdas. All in all, gue pribadi sangat sulit mengulas film ini karena khawatir akan memberikan light spoiler bagi teman-teman yang kebetulan belum nonton. Namun paling tidak, duet Trier dan Reinspe berhasil mengobati hati siapapun yang selama ini telah merasa gagal dalam hidupnya. The Worst Person in the World menunjukkan bahwa akan selalu ada yang pantas diperjuangkan semembingungkan dan segagal apapun hidup kita pada suatu titik. Film ini adalah film terhebat yang gue saksikan di awal tahun ini dan sekali lagi sudah bisa ditonton saat ini juga di Klik Film. Tautan pada full movie-nya gue sertakan di pojok kanan atas atau kolom deskripsi. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, boleh setuju, boleh tidak.